Viral sebuah video yang menampilkan truk bermuatan bir terbalik dan melintang di tengah jalan di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, pada Minggu pagi tanggal 30 Juni. Sejumlah warga yang melihat kejadian itu langsung beramai-ramai menghampiri lokasi dan mengevakuasi tumpukan bir yang berhamburan, bahkan ada beberapa di antaranya meminum bir di tempat kejadian. Kepala Unit Laka Lantas Polres Jeneponto, Ibda Abdullah menerangkan bahwa, insiden ini bermula ketika truk dari arah Makassar menuju Bantaeng tiba-tiba ban kiri belakang meledak sehingga hilang kendali dan terbalik. Waktu ada polsek tidak ada itu berani ambil, sebelum ada polisi itu warga minum, ucapnya.